setelah sekian lama kita mengantri tadi, akhirnya kita sudah diperbolehkan untuk masuk. Jadi kita sudah menunggu antrian, tinggal menunggu masuk. Kita sudah berada di nomor ataupun di urutan lumayan sulit tadi kita untuk mendapatkan nomor ini. Oke guys, jadi perjuangan kita untuk mendapatkan vaksin ini sangat menantang sekali dikarenakan begitu banyaknya orang yang datang untuk menghadiri vaksin di negara ini. Oke guys, ini adalah proses vaksin pertama di negara Brunei Darussalam yang tanpa melalui pemesanan ataupun booking. Nah, jadi sebelum-sebelumnya sudah pernah juga diselenggarakan vaksinasi, namun cara mendapatkannya harus melalui booking, melalui aplikasi yaitu BruHealth. Tapi untuk saat ini setiap hari Jumat sudah diperbolehkan untuk vaksin tanpa harus melalui proses booking. Oleh karena itu saat ini pengunjung yang datang ataupun yang hadir itu sangat ramai sekali. Pukul berapa datang sini, Bay? Pukul berapa datang sini? 9 lah. Pukul 9? Iya. Lama tunggu, Pak? Iya, lama tunggu. Mana tadi tunggu? Sini, Pak. Oh, sini saja? Tidak lari mana-mana? Tidak lari. Ada panas, Pak, tunggu semua ada hari, kawan. Ya. Satu orang saja. Ada banyak kawan, mana-mana tanpa sudah jalan sudah saya tidak tahu. Oke, thank you, Pak. Oke, thank you. Oke, guys, jadi ini adalah proses pengantrian vaksinasi. Nah, jadi bisa kita lihat ini di belakang begitu ramai dan juga begitu membludaknya. Sampai ke tepi jalan di sana bisa kita lihat itu banyak sekali orang-orang yang berbaris yang menunggu antrian mereka sesuai dengan nomor urutan. Jadi sudah sangat jadi sudah sangat banyak dan kemungkinan besar ada sebagian dari mereka tidak akan kebagian dan akan kembali dengan tangan kosong. Ini sudah vaksin. Siapa langsung itu? Langsung upgrade. Dos 1 dan 2 cepat guna. Dia sudah balik loh. Yang tadi awal di sini loh. Masuk. Sujian. Oke guys, jadi setelah kita melalui beberapa proses panjang dengan perjuangan yang begitu besar dari mulai pagi kita datang ke sini untuk mengantri. Sekarang kita sudah berada di depan pintu utama tempat vaksinasi. Jadi tinggal beberapa saat lagi kita akan mendapatkan panggilan untuk masuk ke dalam untuk melakukan vaksin. Cukup. Oke guys, karena tadi kita sempat melakukan desak-desakan jadi kita diharuskan untuk melakukan swab terlebih dahulu. Jadi tidak langsung disuntik vaksin, tetapi kita harus melakukan tes swab terlebih dahulu, lalu kemudian kita harus menunggu sampai 15 menit setelah itu baru kita diperbolehkan untuk melakukan suntik vaksinasi. Oke. Sampai atas ya, oke. Kita pegang kalau boleh, Kak. Oke, 1, 2, 3 tarik nafas. Oke, selesai.
pesannya angkat 3 orang zone Z sana. Zone Z ya. Nah, ini kami kasih Panadol, makan jika perlu ya. Oke, okay, terima kasih. Guys, jadi kita sudah selesai melaksanakan vaksinasi dan alhamdulillah semuanya lancar dan mendapatkan vaksin AstraZeneca. Oke guys, jadi sudah selesai, kita sudah mendapatkan vaksin dari AstraZeneca dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar meskipun perjuangan dari awal kita mengantri sampai menunggu dipanggil itu sangat besar dan sangat berat sekali hingga kita harus berdesak-desakan dan berpanas-panasan. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu dan juga dukung channel ini agar terus berkembang dengan informasi-informasi menarik lainnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.